Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan cuba jawab soalan-soalan dari Lensa Muamalat 2.0 yang tidak dapat jawab baru ni. Baik, soalan pertama, apa pendapat doktor tentang akaun GCA yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Metal? Yang mana, apa yang saya faham, apabila kita beli emas, kita akan dapat cashback dari pembelian kita. Adakah ia menepati syarat? Baik. Okey, dalam Quantum Metal, ya, ada satu produk yang dinamakan GCA ataupun Gold Combo Account. Gold Combo Account ni konsep dia lebih kurang sama macam Ar-Rahnu ataupun gadaian secara Islam. Jadi apa kelebihan Gold Combo Account ni? Kelebihan dia ialah kita dapat memiliki emas dalam masa yang sama kita juga ada duit untuk kita belanja. Contoh macam ni lah. Contohnya kalau kita bekerja dan ada gaji katalah RM3,000 okay, sebulan. Biasa orang akan buat simpanan ataupun orang akan beli emas bila dah belanja. Okay, dah belanja, balance itulah mereka akan beli emas ataupun simpan sebagainya. Contohnya kalau dia belanja daripada RM3,000 tu 80% sahaja, iaitu RM2,400, artinya ada balance lagi RM600. Okay? So RM600 itulah mereka akan simpan beli emas dan sebagainya. Tapi itu cara yang sebenarnya ada cara lebih baik daripada itu, iaitu dengan cara menggunakan Gold Combo Account, iaitu dengan cara macam mana? Dengan cara beli emas dulu bernilai RM3,000 melalui konsep GCA lah, Gold Combo Account. Macam mana beli? Kita beli dulu GCA sebanyak RM3,000, okay, atau beli emas dengan nilai RM3,000. Lepas kita beli emas, kita boleh pajakkan emas kita ni kepada syarikat Quantum Metal. Lepas tu syarikat akan berikan pinjaman kepada kita sehingga 85%. Artinya kalau kita ambil 80% saja, maka kita dapat ambil RM2,400. Jadi kelebihan dekat sini ialah kita dah ada emas sebanyak RM3,000 eh. Sebanyak RM3,000. Jadi kita juga ada duit RM2,400 untuk kita belanjakan. Jadi itulah kelebihan yang ada dalam dalam GCA. Sama juga kalau kita berniaga contohnya. Kalau orang berniaga, katalah setiap bulan dia punya pusingan modal dia adalah RM8,000. Tetapi setiap bulan dia akan dapat contohnya total dia, collection dia, jualan dia plus keuntungan ialah RM10,000. Jadi dia perlu cuma RM8,000 saja setiap bulan. Ya. Jadi apa yang perlu dia buat, dia beli dulu emas. Setiap bulan dia akan beli emas RM10,000. So daripada RM10,000 itu dia akan keluarkan ataupun digunakan RM10,000 itu sebagai cagaran kepada Quantum Metal. Kemudian dia boleh keluarkan, ya, dia boleh keluarkan sebanyak 80% ataupun 85%. Jadi kalau dia perlu cuma 80%, artinya dia boleh keluarkan RM8,000, boleh pinjam daripada Quantum Metal secara Islam, ha, melalui kaedah yang disebutkan sebagai Ar-Rahnu. Okay, so dia keluarkan RM8,000. Artinya setiap bulan peniaga ini dapat membeli emas sebanyak RM10,000. Okay, dan dalam masa yang sama dia ada modal pusingan dia sebanyak RM80. Ini kelebihan dia. Kelebihan dia ada dua-dua. Kalau kita beli selepas kita kita berniaga, okay, selepas kita berniaga, contohnya daripada RM10,000, kita belanja RM8,000, RM2,000 saja kita boleh beli emas. Tapi dalam kes ini, kita boleh beli emas RM10,000. Baik, kalau RM10,000 emas kita simpan, lepas tahun lah, katakan daripada RM10,000 ni meningkat 10%, maka nilai emas sudah meningkat daripada jadi 10% daripada RM10,000 iaitu RM1,000. Artinya nilai emas kita sudah ada RM11,000. Itu kelebihan dia, itu baru satu bulan. Kalau kita boleh menyimpan membeli emas setiap bulan dan kita buat kaedah yang sama, maka dia akan menjadi pendapatan yang pasif daripada modal kita tadi. Jadi adakah ia patut syariah? Yes, dia patut syariah. Dia tidak ada masalah seperti mana yang habis buka tadi. Dia adalah berkonsepkan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu maksudnya kita buat gadaian secara Islam, kita beli dulu emas, kemudian kita simpan emas itu sebagai marhun ataupun barang yang digadaikan kepada pihak Quantum Metal, dan Quantum Metal akan berikan pinjaman kepada kita sehingga 85%. Okey, bagaimana pula cara kita nak bayar? Okey, cara kita bayar mudah. Dia tidak seperti mana kita buat Ar-Rahnu di bank dan sebagainya, yang mana kita kena bayar setiap bulan contohnya, dan kita kena bayar. Kata kita ambil katalah gaji yang RM3,000 tadi, dia kita ambil, kita pinjam RM2,400, kita kena bayar setiap bulan, ya, dalam tempoh katalah 6 bulan, 8 bulan, setahun dan sebagainya. Kalau tak boleh bayar, maka bank akan lelong. Jadi kalau lelong tu, masa lelong itu harganya rendah, maka kita akan rugilah. Tapi kalau harga dia mahal, tidak ada masalah sebab mungkin kita akan dapat lebihan daripada situ, kan.
Jadi tetapi dalam kuantum metal ini tidak begitu. Walaupun lepas tahun contohnya, syarat kita membayarlah, membayar upah simpan dia 3.5% setahun. Baik, kalau lepas tahun kita tak boleh bayar macam mana? Tidak ada masalah. Dia akan boleh bawa ke tahun yang seterusnya, okey, dengan juga bayaran simpan dia 3.5%. Okey. Jadi dia tidak ada konsep lelong dalam kuantum metal. Itu kelebihan dia. Dan yang bagus lagi ialah kita boleh jual emas yang kita dibeli tadi, marhun kita tadi yang kita simpan, kita gadaikan kepada kuantum metal itu, kita boleh jual bila harga emas naik. Contohnya kita simpan emas, kalau ada emas naik 10%, kita rasa boleh untung, maka kita jual lah emas tu balik. Nilai dia 3,000 tadi dah naik 3,100 atau 3,200, kita jual balik kepada quantum meter. Quantum meter akan beli dan quantum meter dan quantum meter akan tolak pinjaman kita tadi, dan yang lebih ya, kemudian quantum meter akan tolak pinjaman kita tadi. Okay, kalau kita pinjam 2,400, maka quantum meter akan tolak 2,400 sebut, dan yang lebih itu plus keuntungan kita akan dapat. Sama juga yang berniaga tadi, kalau kalau dah naik harga emas contohnya 10%, 20% contohnya, kalau harga emas naik katalah sekitar 10% atau 20%, maka dia jual balik emas bernilai tadi, bernilai 10,000 tadi, dia mungkin dah naik jadi 11,000 atau 12,000, maka jual balik kepada quantum meter. Quantum meter akan beli dengan harga semasa. Kalau dia ditolak hutang kita 8,000 tadi, maka yang lebihan itu kita akan dapat. Artinya keuntungan itu kita dapat daripada jualan tersebut. Jadi dia tidak ada konsep lelong. Inilah kelebihan yang ada dalam dalam quantum meter, dalam produk yang dinamakan gold convert account. Wallahualam.